Assalamualaikum, selamat datang ke Vlog Pilot Gila. Macam TBS Tango 2 Pro Version 3. Nak tahu? Kejap lagi aku review. Alright. Okay, aku rasa dah ramai dah orang buat review pasal TBS Tango ni. Kalau nak diceritakan dari segi performance dia ke ataupun orang kata spesifikasinya, dah ramai sangat orang buat review. Tapi kali ni aku nak review bukan mengenai benda-benda bab teknikal. Aku nak ceritakan pengalaman aku menggunakan TBS Tango ni, bab kata orang, daripada sudut pandangan user experience. Berdasarkan pengalaman aku yang tak seberapa ni, yang baru lagi dalam bidang FPV ni, aku cuba membezakan di antara beberapa remote yang pernah aku pakai. Yang pertama, aku pernah pakai remote FlySky yang biasa tu, remote macam ni, remote FlySky ni. Yang kedua, aku pakai remote Radio Master. Yang ketiganya adalah ni lah, remote yang terbaru daripada TBS Tango. Sebagai pengguna lah, apa yang membezakan antara tiga-tiga remote yang pernah aku pakai, pertamanya macam FlySky ni, disebabkan dia menggunakan potentiometer. Kalau tak salah aku lah kot, dia tak pakai full gimbal, full hall gimbal sensor, dia pakai potentiometer. Untuk pengalaman pengguna, boleh aku katakan dia tak adalah macam toy grade sangat, sehingga tersangkut-sangkut. Okey lah untuk FlySky ni, boleh lah pakai. Pada aku, Tango ni kalau daripada segi user experience, sebab sebelum ni aku menggunakan dekat Radio Master, jadi Radio Master agak besar, kemudian dia punya joystick dia tu agak tinggi sedikit berbanding dengan Tango. Tango ni dia rendah, walaupun kita boleh pusingkan dia punya kepala tu, kita boleh bagi tinggi, tapi untuk user experience pada mulanya lah agak susah pada aku untuk dapatkan aku punya stick feel. Lepas tu pula masa penerbangan, boleh dikatakan aku agak tak berapa nak dapat aku punya stick feel macam aku menggunakan Radio Master dululah. Mungkin baru pertama kali aku terbang menggunakan TBS Tango, tak boleh nak menjiwai lagi, belum menjiwai. Selain daripada pengalaman yang tu, apa yang menariknya mengenai TBS Tango ni, dia punya design dia memang compact dan juga memang orang kata ciri-ciri radio yang diidam-idamkan oleh ramai lah, tapi tak semua orang sesuai dengan dia punya reka bentuk ataupun design. Setengah orang dia punya tangan dia besar tau, jadi dia orang agak problem bila nak pegang Tango ni, dia macam tak selesa. Macam aku lah, pada mulanya aku kekok gak nak pegang, nak membiasakan sama ada jarak nak dekat ataupun nak jauh, ataupun nak tinggi ke nak rendah, terpaksa adjust aku punya neck strap. Lepas tu satu lagi dekat atas ni aku perlu tinggikan, mungkin orang lain dah pegang-pegang dia terus rasa selesa. Satu lagi macam aku nak cakap tadi, dia punya bentuk dia kecil, jadi jenis tapak tangan aku jenis besar macam ni. Bila pegang remote yang kecil ni, susah nak matching aku punya jari, perlu makan masa lah. Lagi-lagi bila kita nak build balik kita punya orang kata apa, memory muscle, terutama bila kita dah beralih kepada remote controller yang baru. Mungkin pada orang lain dia tukar lah remote apa pun, dia tak ada masalah. Apa yang aku minat dengan TBS Tango 2 Pro ni, dia punya stick dia kita boleh lipat lah. Disebabkan benda yang boleh lipat ni menyebabkan harga dia pun berlipat-lipat kali ganda. Kalau korang nak tahu, jauh beza antara TBS Tango 2 dan juga TBS Tango 2 Pro, daripada 600 lebih kepada 800 lebih, agak jauh beza tu babe. Satulah satu perkara yang aku rasa agak kekok dan janggal, apabila USB aku terpaksa jolok daripada bawah. Mungkin pada orang lain tak jadi masalah, mungkin masalah tu hanya pada aku, boleh dianggap ketidakselesaan kedudukan USB-C tu lah. Lagi satu masalah, tetapan arm dengan disarm duduk dekat bahagian atas ni, jadi bila aku pinch dia bukan kekok macam mana, tapi belum biasa. Alright, takat ni dulu aku berkongsi dengan korang pengalaman aku menggunakan TBS Tango 2 Pro. InsyaAllah di hari dan masa yang akan datang, kalau aku ada barang yang lain untuk di review, aku kongsikan kepada korang dari sudut pandangan peribadi, bukan daripada segi teknikal. Kalau nak cari bab-bab teknikal, kita boleh pergi rujuk ramai lagi yang pakar. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Alright, bye.